Persatuan Angkat Berat Kedah PABK menyasarkan sekurang-kurangnya 6 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma di Johor tahun depan. Keyakinan itu bersandarkan kepada persiapan rapi yang dilakukan sebelum ini, biarpun keputusan untuk memasukkan acara angkat berat pada Sukma kali ini hanya dibuat 2 minggu lalu. Setiausaha Persatuan Angkat Berat Kedah Muhammad Akmal Fawaz Muhammad Ali berkata sasaran tersebut amat realistik berdasarkan kesungguhan dan kemampuan yang ditunjukkan oleh atlet angkat berat sepanjang menjalani sesi latihan. Senarai akhir pemain yang akan dipilih untuk mewakili Kedah ke Temasya Sukan tersebut akan dibuat beberapa minggu sebelum Temasya itu berlangsung. Kita telah membuat persiapan intensif untuk Sukma Johor 2020 dengan kita adakan latihan bersama antara pusat latihan di sekolah-sekolah seperti SMK Seri Pantai dan SMK Alor Janggus, pusat kita di pusat sukan sendiri di sekolah sukan Tunku Anum dan pusat komuniti angkat berat di Air Hitam. Jadi latihan-latihan ni kita adakan setiap petang selepas waktu sekolah lah. Beliau bercakap kepada pemberita semasa meninjau sesi latihan atlet angkat berat Kedah. Pada Sukma di Perak tahun lalu, kontingen angkat berat Kedah berjaya meraih 3 pingat emas, 4 perak dan 4 gangsa.